Saya lihat tuh biasa aja kok tiba-tiba heboh, nahan-nahan itu kenapa Pasal, sih? Kalau di media kan mungkin nggak terdengar suara ricuh di belakang apa meja apa? Pengunjung sidang. Tempat duduk sidang itu kan. Nah, wartawan-wartawan itu sudah mulai mendesak masuk. Itu wartawan karena semua atau ada yang rame nggak tahu dari mana pokoknya? Sebenarnya kalau kita mau bilang itu wartawan semua, ya penglihatan kami memang rata-rata bawa kamera, ya kita bisa bilang itu wartawan. Tapi di luar itu terlihat heboh lah sebenarnya, karena pada saat Richard berdiri, diminta hakim untuk berdiri, itu suasana di luar pintu pengadilan, di ruang sidang itu sudah heboh sekali, minta wartawan semua minta masuk ke dalam. Dan ya seperti yang kita ketahui, fansnya Richard ini kan militan, pendukungnya Richard kan militan sekali ya. Jadi ada beberapa pendukungnya Richard tuh yang tiba-tiba mau dorong pagar pembatas, pagar depan ya, yang duduk gitu ya, yang tahan itu, makanya tidak tahan-tahan ya. Sampai begini ya, tahannya. Sampai kata orang pasang kuda-kuda ya. Dan mungkin saja pengamanan itu kan kita nggak tahu, bisa saja orang yang nggak suka sama Richard kemudian menyamar pendukungnya Richard, menyamar atau undercover istilahnya jadi wartawan, kita juga nggak tahu. Makanya antisipasi itu. Itu yang kita antisipasi dari sekian ratusan atau mungkin ribuan orang yang kemarin ada di lokasi pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita nggak tahu mereka itu siapa penyusup di situ, dan memang mereka sebenarnya pekerjaannya apa di situ kita nggak tahu. Yang penting adalah kita pengamanan dari terlindung dulu yang paling utama. Itu.